Pemirsa, kebijakan pemotongan gaji untuk simpanan tabungan perumahan rakyat dinilai cukup memberatkan bagi pekerja swasta dan juga bahkan pekerja mandiri atau freelancer. Ya, apalagi kebijakan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah. Apa kebijakan PP 21 itu memang jujur membebani masyarakat, ya, sangat bagi masyarakat, karena di dalam PP 21 itu tidak saja mengatur bagi mereka yang bekerja di perusahaan, itu karyawan tetap, ya, tetapi juga mengatur yang mandiri atau dalam kategori freelance. Nah, itu yang menurut saya agak memberatkan itu. Kalau yang kategori karyawan itu yang di bawah perusahaan, itu kan ada tanggung jawab perusahaan, kan, karena di situ ada 0,25 lah atau berapa gitu lah, dari 3%. Misalnya kalau UMP Jakarta ini 5 juta, berarti dia harus bayar 150.000. 150.000 itu berarti yang karyawannya membayar 125.000, sementara yang 25.000 ditanggung oleh perusahaan. Nah, cuman ini kan perusahaannya jadi berat juga. Kalau karyawannya sampai 1.000 misalnya nanggung seperti itu, apakah itu akan efektif aturan itu? Kemudian bagi karyawan mandiri yang freelance yang berat sekali, harus menanggung sendirinya. Sendiri. Tanpa ada keringanan-keringanan. Nah, kalau ini berlanjut, tentu kemudian berat bagi kategori terkait dengan tumpang tindihnya aturan sebelumnya, karena kita ada jam sostek, ya, atau BPJS. BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu kita juga dapat potongan, kan, Pak? Nah, itu kan ada potongannya, apalagi mereka yang ngambil untuk renovasi rumah, untuk apa, ya, dapat rumah juga, KPR, yang sudah punya KPR gimana? Apakah termasuk dia juga wajib di situ juga, gitu, harus membayar? Ini kan sesuatu yang menurut saya juga agak rumit gitu, ya, di mana kemudian nggak mungkin seorang karyawan dibebani dua ini, kan, dua kewajiban itu. Sementara ada kewajiban yang lain seperti BPJS gitu. Yang ya, ketika saya melihat ini, Mas, ini jadi tidak populer menjadi pro kontra, karena apa? Karena ini tanpa sosialisasi dulu. Jadi ujuk-ujuk gitu, langsung, ya, diterapkan gitu, ya, Pak, ya. Diterapkan gitu. Jadi masyarakat kaget, kan, gitu. Kaget soal karena apa? Karena selama ini berlaku bagi ASN memang yang 2020 atau diterapkan sejak 2021 itu. Itu maklumi karena ASN itu sifatnya gajinya tetap gitu lah, artinya memang rutin. Nah, pertanyaannya bagi mereka yang mandiri ini bagaimana mau rutinnya itu, gitu kan, sesuatu yang ini menurut saya rumit sekali gitu. Pemirsa, aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan masa depan. Tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga, tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja, ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya listrik, biaya listrik mau naik juga, itu opsional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju, ya, karena itu membantu buat kaum-kaum muda seperti saya yang punya kepengenan, pengen punya rumah, ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua gitu. Mungkin 50-50, ya, 50-50 gitu, ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu.